Sebelum lanjut, silahkan like, subscribe channel Beda Enggak. Halo Bedagers, selamat datang di channel Beda Enggak. Beda Enggak emang beda. Bertempur tanpa rasa takut tapi tidak nekat, merangkul namun waspada. Itulah beberapa kata yang harus diingat bagi setiap calon prajurit Kopassus. Setiap calon anggota juga diwajibkan memiliki jiwa korsa atas kebersamaan yang tinggi, baik prajurit yang berpangkat tinggi maupun rendah. Tak mudah untuk menjadi bagian dari pasukan elit TNI Angkatan Darat ini. Mereka wajib melalui beberapa persyaratan, utamanya kemampuan fisik dan intelektual. Para rekruter tak semuanya berasal atas pilihan masing-masing kesatuan TNI Angkatan Darat. Mereka yang memiliki minat untuk bergabung juga bisa menjadi bagian di dalamnya. Meski begitu, latihan yang dijalani untuk menjadi seorang Kopassus sangatlah berat. Ya, selain harus memiliki kondisi fisik yang sangat baik, mereka juga wajib memiliki kemampuan lain, seperti perkelahian hingga melempar pisau. Dengan kemampuan yang mereka miliki inilah, seluruh anggota Kopassus dapat menjalani seluruh tugasnya dengan baik. Sebab hidup mereka berada di atas slogan, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Tak hanya TNI Angkatan Darat, sejumlah negara di kawasan Asia juga memiliki banyak pasukan elit. Mereka ini hanya ditugaskan pada misi-misi yang tidak mungkin dijalani pasukan reguler, dan lebih banyak bergerak di belakang garis pertahanan lawan. Nah, untuk menyelami lebih lanjut dan lebih dalam, berikut kami sajikan perbandingan Kopassus dengan pasukan elit se-Asia. Versi channel Beda Enggak, mari kita bongkar. Grup gerak khas Malaysia. Usianya memang lebih muda dari Kopassus saat berlangsungnya konfrontasi. Namun keduanya pernah saling berhadapan di Belantara, Kalimantan. Pasukan elit tentara Diraja Malaysia ini berdiri sekitar tahun 1960-an atas prakarsa Menteri Pertahanan Tun Abdul Razak Hussein. Pusat pelatihan pertama didirikan di Johor Bahru, di mana diketahui 40 tentara komando marinir Inggris melatih 300 relawan, dan hanya 15 yang dianggap lolos selama 6 bulan kursus komando. Nah, setelah dibentuk, pasukan elit ini bertempur dan memburu gerilyawan komunis di Sabah dan Sarawak pada tahun 1969. Mereka telah bertugas di berbagai negara dalam bendera pasukan perdamaian PBB, termasuk di Mogadishu, Somalia tahun 1993, saat helikopter Black Hawk Amerika ditembak jatuh milisi. Hubungan baik dengan Inggris membuat pasukan ini rutin melakukan latihan dengan Special Air Service. Begitu juga Delta Force dan Navy SEAL dari Amerika Serikat. Berbeda dengan Kopassus, prajurit komando GGK ini mengenakan baret hijau sebagai identitasnya. First Komando Batalion Singapura. First Komando Batalion atau Batalion Komando pertama ini dibentuk akhir tahun 1969. Dimulai atas prakarsa dua perwira Staf Mayor Clarence Tan dan Mayor James Chia. Ya, kedua nama itu ditugaskan untuk mencari kandidat untuk dilatih dan ditugaskan sebagai pasukan elit pertama. Kapten Tam Chee On diangkat sebagai komandan pertama dengan jumlah prajurit sebanyak 20 orang. Dan mereka dilatih oleh 9 perwira lainnya. Perekrutan berikutnya berlangsung pada awal 1970 dan baret merah pertama kali digunakan seluruh prajurit setahun setelahnya. Dengan slogan demi kehormatan dan kedikjayaan, setiap prajurit komando wajib menyelesaikan seluruh misi yang diberikan. Sama halnya dengan Kopassus, baret merah hanya diberikan bagi mereka yang lulus di setiap pendidikan. Hingga kini Batalion Komando pertama telah menjalani 3 misi penting. Di antaranya serangan 4 teroris terhadap kompleks pengolahan minyak milik Shell, operasi penyelamatan pengungsi Vietnam, dan pembebasan sandera Singapura Airlines penerbangan 117. Baret Hitam Korea Selatan.
Batalion khusus pertama didirikan sejak 1 April 1958. Inilah merupakan pasukan komando dengan pelatihan yang sangat keras. Para anggotanya direkrut dari seluruh Matra. Prajurit yang dianggap memiliki prestasi juga dibidik untuk diambil bagian dari pasukan berjuluk Baret Hitam ini. Bagi mereka yang menjadi pasukan khusus Republik Korea, setiap calon wajib memiliki kualifikasi terjun payung dan penyelaman. Tak hanya itu, proses latihan yang dijalani pun sangat berat. Mereka berlatih di tengah temperatur dingin dan berenang di sungai beku tanpa perlindungan apapun. Barat Hitam memiliki 9 batalion. Beberapa anggotanya kerap dilibatkan dalam unit Evergreen yang bertugas dalam beberapa misi perdamaian di seluruh dunia. Bahkan pernah dilibatkan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dan misi pembebasan Irak. Dalam penugasannya di Somalia, pasukan ini memiliki jasa besar dalam melakukan perbaikan infrastruktur serta pengawalan bantuan kemanusiaan. Mereka juga pernah terlibat bersama Interfaith saat Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia. Niruye Corps Irak. Niruye Corps atau Pasukan Quds merupakan pasukan komando terbesar yang dimiliki Irak. Sama halnya dengan batalion khusus pertama di Korea Selatan. Mereka menggunakan baret hitam sebagai identitasnya. Jumlah pasukannya diperkirakan mencapai 15.000 prajurit. Karena menjalani sejumlah misi khusus, pimpinan pasukan hanya memberikan laporannya kepada pimpinan tertinggi Irak, Ali Khamenei. Pasukan yang dibentuk sejak 1980 ini merupakan bagian dari Garda Revolusi Islam Irak. Seorang analisis perang memperkirakan pasukan ini telah menyebar ke berbagai negara di Timur Tengah. Mereka disinyalir pernah terlibat dalam beberapa kisru di negara-negara tersebut. Namun, salah satu keterlibatan yang diketahui halayak ramai adalah upaya negeri ini memberangus ISIS. Pertempuran melawan ISIS ini terjadi di Tikrit. Iran menerjunkan 3 batalion ke Irak untuk membebaskan kota kelahiran Saddam Hussein dari kelompok Islam radikal tersebut. Para Komandos India. Para komando bermula dari unit parasut Angkatan Darat India. Unit ini merupakan pasukan payung tertua di dunia yang dibentuk sejak 27 Oktober 1941 dengan nama Brigade Parasut India ke-50. Perang India dan Pakistan pada tahun 1965 membuat pimpinan militer menyadari pentingnya keberadaan pasukan komando. Kemudian dibentuklah pasukan MEHDOT yang beranggotakan sejumlah relawan dari berbagai unit militer. Dianggap sukses dalam menjalani berbagai misi, unit ini kemudian diubah menjadi unit komando dan dimasukkan ke dalam Garda Brigade. Meski begitu, kualifikasi terjun payung menjadi elemen yang tidak dihilangkan dari pasukan ini. Sejak dibentuk, pasukan ini telah menjalani 9 operasi. Mulai dari pembebasan Sandra hingga menangani serangan teroris di Mumbai, India. Nah, demikianlah perbandingan Kopassus dengan pasukan elit se-Asia. Lalu bagaimana menurut Anda, Bedeker? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video menarik lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Dan pastikan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel Beda Nggak. Emang beda.